Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi aktif bersama kami di telepon interaktif di 021-515-3170 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812-1398-3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa, kita akan coba lihat saham-saham apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Hendry Setiadi untuk perdagangan esok hari, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Cukup bervariasi dari pertambangan, batu bara tepatnya ada ITMG, kemudian dari infrastruktur ada Telkom, kemudian dari perbankan BCAP ada BBRI dan BMRI yang lebih direkomendasikan, di mana keempat saham ini direkomendasikan buy untuk perdagangan esok hari, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendry Setiadi selaku founder Mastermind Trader, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Hendry. Ya, Pak David. Ya, menarik saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Hendry, ke infrastruktur terlebih dahulu ada Telkom. Ini pergerakannya pasca dari KUM ini mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak Hendry. Sementara pada penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, tekanan masih terus berlanjut, Pak. Minus di 0,33% dan ditutup di level 3040. Anda rekomendasikan buy. Sebenarnya level ideal untuk masuk kepada Telkom dengan pelemahannya dalam beberapa waktu terakhir, Pak Hendry? Ya, memang Pak, Telkom tadi pada saat market dibuka di 3070 ya, di sini kita tunggu ada potensi buat koreksi, Pak. Karena kita melihat di sini Telkom ini sudah cukup bergerak rangingnya dari awal April ya, sampai dengan hari ini ya. Jadi sebenarnya tadi pada saat menyentuh level supportnya, itu di 3030, Pak. Yaitu peluang bagi kita untuk masuk posisi. Dan sempat, Pak, pada saat tadi masuk posisi di 3030, ya, itu break di bawah support, ya, 3010. Yeah. Dan kemudian hari ini, Pak, walaupun ditutup lemah, yaitu minus 0,32%, tapi kembali ditutup di atas support, ya, Pak, yaitu di 3040. Ya, jadi harga ini sebenarnya merupakan harga yang masih cukup ideal untuk kita masuk posisi. Untuk level entry begitu, Pak Hendry? Iya, yeah, betul. Yeah. Dengan target price terdekat, Pak Hendry, untuk Telkom? Ya, untuk Telkom karena masih bergerak ranging, bisa kita lihat target price yang terdekat yang bisa kita jadikan sebagai resistance itu di 3390, Pak. 3390. Iya. Ini jangka pendek, Pak. Ya, jangka pendek dalam arti 1 sampai dengan 2 minggu kita lihat, Pak, ya, apakah mampu break di level resistance ini, ya. Dalam jangka waktu 2 minggu, ya, Pak, dengan target price-nya di 3390, level entry di 3040. Tapi outlook-nya seperti apa, Pak Hendry, di semester kedua di 2020 ini untuk Telkom? Ya, untuk Telkom sih sebenarnya kalau kita lihat, Pak, ya, kinerjanya nggak bisa dibilang fantastic, ya. Tapi kita lihat karena Telkom ini kalau untuk long-term investment, ya, selalu menjadi all-time favorite, ya, dalam arti bahwa kenaikannya cukup slow growth, Pak, ya. Dalam arti di sektor infrastruktur ini, Telkom merupakan emiten yang tetap menjadi salah satu pilihan bagi para investor untuk invest di medium to long term. Baik, ada Telkom direkomendasikan buy, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, Pak Hendry, dari pertambangan batu bara. Ada ITMG, Anda juga rekomendasikan buy. Posisi penutupan di sesi kedua di perdagangan hari ini di 7250 menguat di 2,11% ini. Analisis Anda terhadap rekomendasi buy untuk ITMG, Pak Hendry? Ya, ITMG kalau untuk analisanya kenapa rekomendasi untuk buy, ya, karena juga kita lihat bahwa sudah terjadi significant correction yang cukup besar, ya, dari awal Maret harganya itu masih di 11.000 ke atas, ya, kemudian terakhir, Pak, penutupan kemarin itu di 7.100, ya. Jadi hari ini kita melihat ada peluang, Pak, ya, ITMG untuk kita masuk posisi, ya, sudah ditutup menguat 2,11%, ya, confirm kalau ini adalah signal rebounding, ya. Jadi tergantung besok apabila market dibuka bisa melanjutkan penutupan hari ini di 7250, ya, boleh kita beli masuk posisi, ya, akumulasi buy, ya, dengan memperhatikan level supportnya itu di 7050, kemudian level resistance-nya yang bisa dijadikan target profit pertama, Pak, ya, itu di 9000. Baik, untuk ITMG
Anda rekomendasikan buy ini, Pak Henry. Kebetulan Pak Henry sudah ada beberapa pertanyaan masuk melalui WhatsApp interaktif kita. Ada Ibu Lia yang ada di Solo, Pak, juga mempertanyakan ITMG. Langsung saja kita bahas, Pak Henry, ya. Ibu Baik. Lia yang ada di Solo, ITMG, punya di level 7.125. Analisis dan rekomendasi Anda. Ya, thank you, Bu Lia, untuk partisipasinya dari Solo, ya. Jadi kalau misalkan sudah masuk posisi, ya, masih layak di hold, ya. Karena pergerakan ITMG ini per hari rata-rata sebesar 230, sebesar Rp250, ya. Sekali lagi, masih potensi untuk melanjutkan penguatan besok, ya. Hari ini ditutup di 7.50 dan kembali menguji level resistance tadi yang terdekat, yaitu di 9.000. Baik, untuk ITMG, Ibu Lia udah profit nampaknya ini, Pak Henry. Ambil posisi di 7125 hari ini, penutupan di 7250. Di hold saja dulu ya, Pak? Iya, betul. Baik. Hold, ya. Selain dari ITMG, masih dari sektor yang sama, Pak Henry, PTBA ini. Kita akan coba compare juga, kebetulan juga beberapa pertanyaan masuk mempertanyakan PTBA. Ibu Lia yang ada di Solo sudah ambil PTBA di 2020, kemudian tanpa menyebutkan nama dan lokasi, boleh review PTBA, kemudian ada Pak Yunanto dari Tanjung Pinang, PTBA untuk jangka pendek dan medium. Sudah ambil posisi di 2095. Satu lagi ambil posisi di 2020, kemudian 2095, Pak, untuk PTBA. Analisis Anda. Ya, baik, Bu Lia, Pak Yunanto, untuk partisipasinya dan rekan-rekan semua ini. Untuk PTBA, hari ini kita lihat sudah menguat, Pak, 3.46%. Ditutup di posisi harga 20.90, ya, sekarang, ya. Jadi, bagi yang sudah masuk posisi, masih layak di hold, ya. Karena berdasarkan rata-rata pergerakan PTBA per hari itu sekitar Rp90-100, besar, Pak, kemungkinan besok kita ya akan melanjutkan penguatan dan menguji level resistance yang terdekat, yaitu di 2010. Oke, 2010 ya, Pak? Iya. Ya, sudah ambil di 290 tadi, kemudian juga Ibu Lia sudah ambil posisi di 2020. Di hold saja, Pak Henry? Ya, masih layak di hold, ya, karena masih ada potensi penguatan lebih besar lagi. Ya. Baik, Pak Henry, dari chart yang saya punya ini dari RTI, Pak Henry, ini PTBA ya, dan ITMG, pola pergerakannya hampir sama ini, Pak. Lebih cenderung ya, dominan bergerak di zona merah, namun beberapa jam atau berapa menit jelang penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini mengalami kenaikan signifikan, Pak. Apakah ini sinyal dari rebound akan terus berlanjut, paling tidak untuk jangka pendek? Ya, dari time frame jangka panjang, jangka pendek, ya, dalam arti satu sebenarnya dua minggu, itu confirm, Pak, ya, dua-duanya masih berpotensi untuk naik, ya. Karena juga dari sektor mining itu sendiri, kita lihat, Pak, memang ini ada signal kuat untuk rebound, ya. Jadi, secara spesifik, kalau untuk ITMG dan untuk PTBA itu sendiri, confirm, Pak, untuk jangka waktu satu sebenarnya dua minggu, masih posisi buy, ya. Dengan target price, Pak Henry, bisa diulang kembali tadi untuk PTBA? Ya, kalau untuk PTBA, ya bisa bisa target price-nya yang menjadi level resistance, yaitu di 2510. 2510? Iya. Ini dua minggu ke depan ya, Pak? Iya, betul. 2510. Ya. Baik. PTBA, ini cukup banyak yang menanyakan. Ini Pak Henry, ada Pak Yunanto di Tanjung Pinang, Ibu Lia yang ada di Solo, dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi kebutuhan keputusan, maksud kami, investasi dari para investor dan trader tetap ada di tangan investor sendiri. Pak Henry, kita lanjutkan. Selain dari pertambangan batubara, untuk saham lainnya ada Java, Pak, di level 1.185. Analisisnya, Pak Henry, untuk Java, untuk Ibu Lia yang ada di Solo ini. Ya, masih Bu Lia dari Solo, Bu. Makasih partisipasinya. Ya, untuk Java, ya, ini kan masuk di sektor industri dasar yang hari ini ditutup melemah, ya, minus 2.1% di harga 1160, ya. Jadi kalau Bu Lia sudah masuk posisi untuk JPFA, ya, sekali lagi ini juga belum confirm kalau ini uptrend, ya. Masih dalam tahap ranging, ya. Tapi kalau misalkan untuk dipantau, satu sebenarnya dua minggu ke depan, ya, tetap masih ada potensi untuk dia rebound, ya. Perhatikan level supportnya itu di 10.75, ya. Penutupan hari ini di 1.100 masih di atas level support, jadi masih relatif reasonable untuk di hold, ya. Kemudian target price-nya, ya, yang menjadi level resistance terdekat, yaitu di 1345, ya. Jadi harus direview kembali nih, Bu Lia, nih harga belinya di berapa, kemudian trading plan-nya seperti apa, ya. Baik, untuk Ibu Lia ini kemudian juga ambil posisi di SMBR
Pak Hendry, analisis Anda di 308. Halo, Pak. SMBR ya, Pak ya. Iya, Semen Batu Raja. Oke, kalau untuk SMBR, mari kita lihat ya. Hari ini nggak terlalu besar ya pergerakannya ya. Itu ya, ditutup di 310, yaitu hanya naik ya. Itu 0,4% ya. Jadi Bu Lia, bagi yang sudah masuk posisi di sini, SMBR ini juga bergerak ranging ya. Perhatikan level supportnya, itu di 284. Ya, ya, sekali lagi 284. Kemudian dengan rata-rata pergerakan SMBR itu per hari nggak terlalu besar, antara 28 sampai dengan 30 rupiah. Perhatikan level resistennya, yaitu di 344 kalau untuk SMBR. Baik. Pak Hendry, menarik Pak, kita akan jeda, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa telah bersama kami, Adi Sekensesan Lossing akan segera kembali sesaat lagi, line telepon dan WhatsApp interaktif kami masih buka untuk Anda.